Assalamualaikum. Oke, hari ini saya mau buat kue goreng buah kesukun yang ini sudah saya basuh dan potong. Oke, bahan-bahan dia tepung gandum, planta, air, garam, dan gula. Oke, mula-mula kita buat yang ini kita masuk sekali sini dalam mangkuk. Kemudian kita masukkan tepung gandum. Ini agak-agak saja ya, ikut berapa banyak. Saya buat sedikit saja, jadi tepung dia pun sedikit. Kemudian saya ambil planta nih. Lebih kurang satu sudu makan ya. Kemudian kita campurkan sedikit air, sedikit dulu. Kita gaul sebati ya. Oke, kemudian saya campurkan sedikit pewarna kuning ya. Sedikit saja. Oke, selesai. Dia macam ini saja, tidak terlampau cair dan tidak juga terlampau pekat ya, sedang-sedang. Oke, minyak pun sudah panas. Ya, saya masukkan nih. Oke, kita terbalikkan. Oke, sukun dia pun sudah
Masak. Kita angkat. Alhamdulillah sudah selesai kue goreng kesukun, buah kesukun. Memang sedap nih, kita minum dengan kopi ataupun teh. Oke, okay. Assalamualaikum.